Emang dasar Om Andre pelit aja, bukan dikasih slide steeringnya. Selamat sore. Hari ini lu kok salah nih? Ini Gebi. Ini Gebi. Om Rama malah sini ngumpet. Mana Om Ramanya dong? Om Rama hari ini. Ya lu so arah sana. Hah? Kameranya ke arah sana lah. Enggak bisa jualan di sini. Oh. Nah, tokonya kan di sini. Gua ke sana jadi spa anjing. Jangan dong, ya kan? Nah, ini Om Rama nih. Mana nih Om Rama? Om Rama. Om Rama baru beli steering curve Y2SS, itu dia yang baru nih. Ini kitnya apa sih Om? Y2 Plus. Y2S Plus. Ah, aduh ada telepon lagi. Beli dulu lah, karena yang penting. Ah ini Y2S Plus. Ini kit sebenarnya produksi tahun 2017 ke 2018. Lu beli baru bekas Om? Second. Beli second ya? Dari mana? Iya, dari Om Andre. Oh, rupanya korbannya Om Andre. Ini Om Rama, Om Rama. Hari ini dia tuh standarnya dapat slide steering. Yang biasa sih emang standarnya waktu zaman itu sih emang gitu sih. Tapi emang dasar Om Andre pelit aja bukan dikasih slide steeringnya. Garing. Gua nggak tahu sih ini spek mobilnya sebenarnya. Tapi emang standarnya slide steering sih. Nah ini beli di JRA. 14.200. Bedanya apa? Gua beli slide steering yang pertama. Slide steering pertama itu enggak dapat ininya nih, Om. Enggak dapat bulkhead sama versi 1, Om. Iya, bulkhead-nya tuh ini udah dapat yang versi 2. Yang nyatu ini enak banget nih. Ini bulkhead-nya udah dapat yang ini. Kalau gua masih yang enggak dapat malah. Yang gua malah enggak dapat. Pertama kali itu enggak dapat ini. Tadi lo bilang enggak dapat. Oh enggak, ininya masih yang lama nih. Dapat. Dapat dong. Enggak, ini masih ngos ini nih. Nah, yang versi ini tuh yang baru ini dia dapat dudukan servo depannya udah yang begini nih. Kalau lihat nih, ya udah yang gantung. Jadi udah enggak ada kakinya. Kalau ngeliat tuh ininya udah enggak ada nih, gantungan ininya udah enggak ada nih. Harusnya ada di. Nah, kalau yang lama-lama kayak gue punya, itu nggak dapat Om. Gue nggak dapat. Jadi dapatnya masih yang model begini nih. Oke, dapat. Tapi yang ininya masih yang panjang, yang versi lama. Ini dapat yang udah versi baru sih. Nah, ini kelengkapannya sebenarnya mirip-mirip sih sama yang lama. Cuman bedanya itu doang. Ini sama ininya nih yang berbeda. Kita mulai rakit sekarang yang oke. Ini packing 25T harusnya bisa. Oke, kita mulai rakit ya. Mendingan jangan so tau. Ada ini, gue juga gak inget oleh. Saya lihat muka kita kan. Ini bentuknya jadi ini. Tetap pakai, tetap bisa pakai upper deck ya? Iya, tetap bisa pakai upper deck karena dia punya yang ini kan. Tapi model dia ini gantung. Gantung. Lumpur apa? Itu kalau gini-gini pakai bor sayang nanti selek. Dengan ini tetap pakai. Iya Om, baru beli ya? Baru-baru. Tadi Om Dino baru beli ya?
2 dong hari ini laku. Iya, lakunya 1-2. Om Dino baru beli ini juga? Iya. Baru beli total di sana. Baru tahu, emang Om Dino nggak pakai slide gitu? Nah, om? Enggak, saya udah pasang slider. Saya yang versi pertama malah. Slider yang pertama. Oh, ini beda ya? Versi 2. Versi 2 ya? Iya. Sama aja, cuma bedanya ini dong. Dia dapat ini sekarang. Kalau dulu nggak dapat. Oh, paket ininya dapat ya? Iya, dulu nggak dapat paket. Dapat ininya tapi modelnya yang cabang, yang ada kakinya. Yang ini udah nggak pakai sekarang. Om Rama, lu tau main ginian dari mana? Dari dulu sih, dulu gua sempet main apa namanya? Main CS zaman 2011. 2011? Iya, yang di STC sama Om Dikdut. Wah, kurang lama dong. Cuman gua mau baru main setahun, habis itu pensiun. Kenapa? Waktu itu mau kuliah. Oh, mau kuliah jadi udah nggak main, habis itu dijual, udah lama dah, baru sekarang main lagi. Oh gitu. Pas sekarang udah tau tau main cek ada apa? Nggak, udah RWD sekarang. Iya, CS udah nggak ada, sekarang RWD. Iya. Dulu CS mah pakainya yang Cyclone kalau nggak salah ya. KPI. Wah. KPI. KPI Racing dulu. Sekarang sih udah entah kemana CS itu. Wah, langsung telanjang. Om, karet gini tuh enak depan belakang atau belakang doang? Hah? Kenapa? Depan belakang kalau boleh sih. Depan belakang? Iya. Yeah. Lupa ketinggalan ini. Gue udah pakai YR sih, kayak punya. Itu bulkheadnya YR ya? Iya. Satu-satunya itu om, sama steering.
Oh yang itu ya. Kan kalau steering kan standarnya ini kan. Iya iya. Kenapa jualin satu set aja biar ada harganya. Kok enggak sayang. Mantap. Bajingan dong. Udah buka puasa aja dia. Belanda kan ada tren RC kan, Bang? Wani Piro kata dia. Kalau gua cuci dulu sama kalau ke sana selain dari namanya. 500 euro. Kenapa ke situ? Iya, cuma pokoknya kalau gua cuci dulu supaya ntar gua nggak kirim tagihan. Invoice. Sendiri doang kesana. Iya, jemput salah kan lu? Kagak, gue pengen jalan-jalan mana udah lama gak makan mau percen. Gaya lu ngehe. Bangsa. Ntar kalau gue lagi pengen makan ramen gue bisa. Udah gitu aja, itu santai aja lo. Bangsa. Bro, relax gitu lo bro. Chill. Memek-memekan. Gue lagi ngerekam lo ini. Oh iya lupa. Itu namanya Dennis Albert Lete. Nama sama-sama Albert, tapi kelakuan paling bangsat ya, Mbak. Salah, namanya Dennis. Salah, Penis Sapo Tete. Sapo. Pasti enggak dia jemput yang aneh-aneh. Iyalah. Agent apa? Biar kasih tahu bu, punya KTP banyak, diam aja. Kalau tembakelnya panjangan ya, kalau si ini, sorry si serpohonnya panjangan, lu bisa pakai yang ini. Karena dia yang pas-pasan, mesti pakai yang tadi, bawahnya dia tuh nggak enak banget. Nah ini ya. Kalau belinya yang 24-25 ini T-nya 25, panjangnya lu mesti cari. Panjang beda lagi ya? Beda lagi, ini panjangnya tuh 24. Coba ya, Tepelhon, cari panjang-panjangnya lu, gak usah dibuka dulu. Cocokin aja dulu. Nih, gap. Ini karena ini masangnya dari bawah, ini lebih pendek kakinya. Kaki ini lebih pendek. Iya kan? Nah kan udah bandingin sama yang itu pendek deh. Enggak pendek, Pak. Enggak, Pak, lebih pendek tuh. Oke, guys, sama ya. Sama. Tapi kenapa ininya bisa beda ya? Lebih ramping sih. Si dudukan si depannya ini nih lebih ramping dia. Jadi lu enggak bisa enggak ngementok nih tuh. Nggak bentok kanan kirinya. Kalau yang lama tanan apa dudukan si servo yang lama tuh dia ada ini, jadi mentok nih kanan kiri nih. Ini lebih kebuka, jadi lebih los banget. Ada mau pizza tuh 25.000 pendok tuh, ada mau nggak? No, nggak deh, makasih mas ya. Aduh, apa? Bukan yang lama kan ya, air servo horn. Nah, keras dibukanya sekarang. Syaul. Gip. Ayah double tap, Gip. Tak ayah. Ini. Om, remote-nya nyalain, Om.
Artis apa kok? Tapi ini lebih panjang, sama aja. Enggak, lebih kalau dari yang lu punya lebih panjang ini itu. Oh, tapi kalau yang itu nih panjang sama aja. Sama, kalau yang ini sama Maorinya. Sekarang nyetingnya adalah Om Ditin Om. Oke, salah. Nah, ini kan miring nih. Ya kan, cara nyetingnya adalah kita ukur arah kirinya. Ini ya kan, berarti kurang ke kanan. Kanan berarti ini harus digedein. Jadi nyetingnya di balik ini lebih gampang. Ini ke kanan berarti ke kiri. Oh, dari situ apa? Dari iya lebih gampang. Jadi steering ini harus lurus dulu kanan kirinya biar pas. Tapi ini lu buket baru tuh lebih enak nyeting ini. Nyeting steeringnya lebih gampang. Jadi sebenarnya kalau yang ini tuh enaknya kita bisa todong. Gue beli baterai dari aslinya. Kurang ke kanan, kurang kemari, lebar, kurang kemari, 16,5-17, berarti kurang kemari sedikit. Nah, Om, lu punya tembakal ini gak? Ini panjangan tembakal. Iya, gak ada lah tembakal. Sekarang, tinggal kita pelan. Tinggal nyeting ini doang. Sudah selesai light steering. Gila sejam lebih ini. Lama ternyata aku pasangnya. Kirain bisa setengah jam gitu. Belum. Gimana? Om Rama, udah cobain enak gak? Udah, jangan ditabrak dong. Gimana steeringnya? Ya, walaupun jaraknya udah atas, bisa nahan. Jadi beda feelingnya sama steeringnya. Lu apa sih yang enggak ya? Iya, beda-beda. Jadi juga kan steeringnya lebih center lagi. Engkelmennya juga, karena kan engkelmennya lebih lebar, jadi lebih lebar. Mantap. Dilanjutkan perjuangannya. Mantap. Thank you. Yeah, thank you. Nah.